Senjata yang dipasok Amerika Serikat akan memungkinkan Kiev untuk memenangkan kembali semua tanah yang hilang dari Rusia, termasuk Crimea, kata Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Kamis. Dikutip Russia Today, menurut Washington, pihak berwenang Kiev sebelumnya memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata mereka untuk melancarkan serangan di dalam Rusia, karena Amerika Serikat khawatir hal itu dapat semakin meningkatkan ketegangan antara Moskow dan NATO. Namun, Ukraina kemudian menarik kembali janjinya dengan menyatakan akan menggunakan sistem roket yang dipasok Amerika Serikat untuk menyerang wilayah tetangganya jika dianggap perlu melakukan serangan semacam itu. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!